Sementara seorang pria di Tanjung Balai, Sumatera Utara membuat heboh warga lantaran memanggang ikan arwana super red seharga 10 juta rupiah. Ternyata si pria memakan ikan arwana itu karena penasaran dari rasa ikan mahal tersebut. Video memakan ikan arwana super red seharga 10 juta rupiah ini mencuri perhatian warga. Dua orang pria di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara tengah asik memanggang ikan yang terkenal hanya sebagai peliharaan orang kaya itu. Ikan arwana ini memiliki panjang 40 cm dan ditaksir senilai 10 hingga 12 juta rupiah. Bahkan ikan itu langsung dilahap selayaknya ikan lain saat sudah matang. Nizam Nababan, pemilik ikan arwana, menyatakan sebenarnya ikan tersebut merupakan ikan peliharaannya. Namun ikan tersebut mati. Karena penasaran akan rasa ikan mahal tersebut, ia dan temannya berinisiatif untuk memakannya. Ia mengaku rasa ikan sultan ini memiliki rasa khas tersendiri, beda dari ikan biasanya. Udah mengambang dia, nggak normal lagi benangnya, sudah. Saya angkat, ya kan, udah matinya saya masuk freezer. Rencana mau saya buang, paret rupanya. Ada kawan saya ngajak, udah kita bakar aja katanya. Iya pula, saya pun belum pernah makan ikan arwana seumur hidup. Niza mengaku sebenarnya ia sedih ikan berharga mahal itu mati. Namun ia mengaku masih memiliki 3 ekor ikan sejenis. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.